Pemirsa, diduga sopir mabuk, mobil Honda Jazz menabrak warung makan di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kamis pagi. Mobil Honda Jazz nomor polisi DT1503AT warna merah tabrak warung makan di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Kamis pagi. Sebelum menabrak warung, mobil ini oleng menabrak sepeda motor yang terparkir di depan warung. Diduga pengemudi mobil berkendara dalam pengaruh minuman keras. Hal ini terlihat dalam video yang diunggah warga, di mana pemilik warung menemukan satu botol minuman keras jenis anggur merah di dalam mobil. Akibat kecelakaan, seorang penumpang bernama Sinya 23 tahun, merupakan pacar pengemudi Mudarvin 24 tahun, mengalami luka lebam di dada dan harus dilarikan ke Puskesmas Kendari. Penumpangnya yaitu perempuan, pengemudi ini bergerak dari arah Toronipa, Pantai Toronipa, hendak menuju pulang ke Kendari ini. Jadi pas mendekati TKP, yaitu dia oleng, kehilangan kendali, yang mengakibatkan terjadi kecelakaan. Dia menabrak sepeda motor dulu, setelah itu baru menabrak kedua warung. Pengemudi mobil masih dalam pemeriksaan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews memberitakan.